Kali terakhir anda beli kereta, anda ambil hutang berapa tahun? Ada ambil hutang 3 tahun? Saya rasa tak. 5 tahun? Jarang-jarang. 7 tahun? Ada jugalah. 9 tahun? Itu yang paling ramai. 11 tahun? Kalau boleh memang dia nak ambil 11 tahun. Macam, bagus ke ambil hutang panjang-panjang ni? Jadi kita bila nak berhutang ni, kita kena ingat-ingat. Memang seronok, bayar sikit je. Katalah kita ambil loan RM50,000 lah ceritanya. 3 tahun, sebulan nak kena bayar RM1,400. Kalau 5 tahun, dalam RM900. Kalau 7 tahun, dalam RM680. Kalau 5 tahun, bawah pada RM600. RM500.5 je dah boleh bayar dah. Seronok kan? Bayar sikit je kan? Boleh ambil kereta canggih kan? Kan? Betul tak? Tapi sebenarnya hakikatnya, sebagai contohlah, kalau kita ambil loan RM100,000, kita loan sampai 9 tahun at 4%. Kalau dapat 4%, 4 kali 9 dah berapa? 36% nak kena bayar hutang tambahan dekat bank. Kalau sekarang biasa ni, kereta-kereta brand biasa ni 5%, 45% nak kena bayar. 100 ribu hutang, 45 ribu bunga. Kalau 6%, dah 54 ribu tak pasal-pasal bagi duit kat orang. Daripada buat macam tu, lebih baiklah awak fikirkan macam mana nak mengurangkan hutang. Kalau ada duit lebih, pergi beli rumah lagi bagus. Cik pandai nak sihat. Awak tu pun macam mana lebih kurang je kan? Jadi sebenarnya pada saya lah, bila kita ambil loan panjang-panjang ni, yang pertama sekali ianya tidak bagus untuk poket kita. Tak sihat untuk poket kita pasal kena bayar bunga banyak. Kalau boleh, kita ambillah loan yang paling pendek. Dan yang keduanya, loan panjang-panjang ni juga tidak bagus untuk industri otomotif itu sendiri. Sebab kalau kita ingat dulu zaman mak bapak kita, loan dia orang 3 tahun untuk kereta second hand, 5 tahun untuk kereta baru. Selalunya lah ni tahun 70-an, 80-an. Bila kita ambil loan 3 tahun, lepas tahun kita bayar kereta, kita nak jual balik, duit deposit kita ada lebihan lagi, kita boleh upgrade kereta baru. Kalau 5 tahun, lepas 2 tahun dah boleh buat yang macam tu. Kalau 7 tahun, tak 3 tahun, tak boleh tukar kereta. Kalau 9 tahun, tak 5 tahun, tak boleh tukar kereta. 5 tahun kadang-kadang kereta tu dah lunyai. Tambah pula bila orang yang ambil loan 9 tahun ni, sebenarnya kereta, dia membeli kereta-kereta hanya kereta-kereta yang mampu milik. Yang ialah, ala kadar lah kan keretanya. Dah lepas 5 tahun, kereta tu pun dah lunyai. Nak jual pun nilai dah tak ada. Jadi, kelebihan daripada kita punya deposit tu sikit sangat. Jadi nak upgrade pun susah. Jadi kalau boleh, ambil loan yang lebih pendek. Sebenarnya cerita loan panjang ni, kita kena ingat kenapa ianya berlaku. Ianya berlaku apabila krisis keuangan melanda Malaysia tahun 1998. Mungkin anda ada lagi ke, atau masa tu kecil tak ingat ke. Jadi bila benda tu berlaku, jualan kereta ni merosot pasal tiba-tiba bank semua tak berani nak bagi loan, dan juga pasal dia takut orang tak boleh bayar. Pasal interest rate dan mesti bunga makin meningkat-meningkat kerana kos keuangan lebih tinggi kepada bank-bank ni semua. Dan juga ramai orang dah tak boleh bayar, jadi banyak jadi hutang lapuk. Jadi bila berlaku macam tu, company macam Produa, macam Proton kehilangan lebih daripada separuh pada jualan mereka. Ini satu masalah yang besar untuk negara kerana syarikat-syarikat besar kereta ni ramai tanggungan dia. Ramai orang, berjuta-juta orang rakyat Malaysia yang bergantung kepada mereka. Dan apabila industri otomotif yang besar tu sangkut, ramai akan turut sangkut, dan ini akan menjejaskan ekonomi Malaysia. Jadi pihak bank negara dengan kerajaan, dia orang fikir macam mana nak buat. Dia orang panjangkan tempoh bayaran. Itu yang ada loan 7 tahun, ada loan 9 tahun, dan untuk pegawai kerajaan setengah-setengahnya lebih daripada 10 tahun. Ini sebenarnya satu penyelesaian jangka pendek. Dan kita sebenarnya masa itu ingatkan bank negara akan secara perlahan-lahan lah mengurangkan balik tempoh hutang ni, tempoh bayaran balik hutang ni, pinjaman untuk kereta ni. Tetapi bila kita tengok sekarang, masih lagi ditakuk yang lama. Kita tak tahu kenapa. Sebenarnya kita tahu kenapa. Kerana kita punya purchasing power ataupun income kita sebagai rakyat Malaysia tidak meningkat cukup banyak untuk mengejar balik pembayaran kereta, pembayaran rumah, segala hutang-hutang kita, untuk membolehkan bank negara mengurangkan tempoh bayaran. Kalau kena kurangkan tempoh bayaran, tengok nanti merudum pasaran kereta baru. Sudah tentu ini satu keadaan yang tidak akan bagus untuk ekonomi. Tapi kita sebagai individu, kita kena fikirkan poket kita sendiri. Dan kalau boleh, sebaik-baiknya, pilihlah tempoh bayaran yang paling pendek yang kita boleh mampu. Dan kalau ini bermaksud kita terpaksa memilih jenama yang lebih mampu milik atau model yang lebih mampu milik, buatlah pilihan itu. Kerana ianya adalah lebih baik untuk anda, dan sebenarnya untuk jangka panjang ianya adalah lebih baik untuk industri. Okey, apapun, cukup kita celoteh pasal hutang ni. Tak ada siapa nak dengar cerita pasal hutang lama-lama. Jangan lupa datang lagi minggu depan untuk Sembang Mgear. Like dan subscribe kita punya channel di YouTube. Sekarang dah ada website mgear.tv. Dan jangan lupa bila like dan subscribe channel kita kat YouTube tu, tekan bell icon tu, ada macam bunyi loceng tu kan. Kalau awak tekan loceng tu, dia akan beritahu awak setiap kali ada video baru yang kita naikkan. Dan juga kalau boleh, jenguk kita punya kawan lama, fantastico.net. Jumpa lagi minggu depan.